Aktor Ferry Wirawan masih mendekam di penjara karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena Melinda. Melihat anaknya di penjara, Ibunda Ferry Wirawan, Haryati, kini buka-bukaan soal pernikahan sang putra. Sejak awal pernikahan, Haryati mengaku tak langsung setuju sang putra menikahi Ibunda Verel Bramasta itu. Dalam kesempatan ini, Haryati juga menyebut jika putranya itu masih memberikan nafkah kepada Vena Melinda sebelum dilaporkan ke polisi. Itu uang Peri, bukan uang jajan dari dia. Uang Peri itu yang dikasihin ke Vena. Jadi nggak akan ada pengembalian ya, Bang? Berhak itu dia Peri minta. Bukannya sedikit ya. Uangnya minta ya? Ya, Peri nggak pernah minta. Malah kalau misalnya ada keperluan apa, pasti ke keluarga. Tapi pihak Vena mau berakai tentang surat kuasa. Ya kita nggak tahu lah. Terserah aja nanti urusannya sama Ferry langsung aja. Tapi kita mau Mami, berarti memang 3 bulan itu Ferry ngasih nafkah sebenarnya apa gimana sih? Masih 3 bulan itu masih baik-baik aja. Yang Desember itu kan yang saya bilang ke puncak ya. Ke puncak, terus lagi ke mana? Dupan. Ke Dupan. Itu masih Desember. Januari pun yang di Hong Kong masih komunikasi. Jadi berarti nggak ada apa-apa. Makanya kan bingung juga. Ya mungkin karena ini aja mau pemilihan itu aja lah. Dia pengen naik gitu. Sementara kan Ferry juga udah mau sama-sama ya. Di merintis di ini di politik ya. Kok tiba-tiba ada begini. Jadi gini. Vena yang naik, Ferry yang dijatuhkan, itu aja. Jadi supaya dia cari semua ibu-ibu katanya, dikumpulkan. Jadi semua mendukung Vena. Mereka belum tahu bagaimana itu Vena, itu aja. Belum tahu sifatnya Vena aslinya. Sekarang ini aja, mungkin ya wartawan ini semua juga tahu bagaimana dulu dia nikah dengan Ivan. Saya tahu itu, bagaimana Ivan diperlakukan sama Vena. Ya, sama sekarang juga terhadap Ferry, gitu. Sayang, betul sayang. Padahal saya tuh awalnya sayang lah ya, udah namanya udah nikah, udahlah namanya udah jadi mantu, udahlah kita ini deh, gitu ya. Jadi kadang-kadang, Mami katanya bikinin ini, oke kita bikinin ya. Kasian kan namanya sama mantu, nggak ada pembantu. Nah, tapi saya kasihan juga melihat Ferry seperti itu keadaannya. Kasihan seperti aduh, sementara kita ya hina deh, hina deh benar-benar ya Allah. Sampai kayak gitu banget. Padahal dia bela banget loh ke anak kambungnya itu ya. Tapi kayaknya dilupakanlah sekarang. Pokoknya Ferry jatuh. Dia naik gitu aja. Mami jadi kecewa dan sakit hati nggak sih? Ah, bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati. Mami pun sampai sakit. Bukan dia aja, bukan Vena aja yang sakit. Mami nih, ibunya nih yang lebih sakit. Itu aja.